Halo guys, balik lagi bareng gue Adrian Trimolana di Gurame Asik. Pada episode ke-42 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Kerili. Bang Kerili, ya gue sebutnya Bang Kerili aja. Dengan level akun 88, dengan pesan atau kalimat yang ingin disampaikan itu gak suka bawa sekampung operator karena hal tersebut bisa overkill. Dari gue ini skill issue, enjoy. Oke siap, kita akan enjoy. Oke langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke akunnya beliau. Kerili mapit kah? Gue enggak tahu. Izumi siapa cuy? Izumi. Oke, kita sudah masuk di akunnya beliau. Di in-game-nya namanya Izumi level 91. Oke, resource-nya agak menyedihkan ini ya. Atau mungkin dia udah gacha ini. Kita lihat dulu gacha ya. Oh, enggak gacha cuy. Gue pikir di gacha gitu. Kita lihat langsung akunnya beliau. Di sini akun 2023 bulan 12 tanggal 30 tahun baru ya. Irizumi 6786. Aku mah kroco, apa ya kroco bang? Siapa tahu Anda ini akun second bang. Akun utama kagak di iniin gitu kan. Outfit telah dipunyai 61, ininya 208 dengan persenannya 64,5%. Langsung saja kita masuk ke itu all stack complete ya. Archive ya, kita lihat Path Glory untuk medal-medal. Untuk medalnya ini masih ongoing, ini lengkap, ini bolong, kosong. Sisanya ada yang bolong. Taran Pak 1000. Malam Bang, yo welcome juga Bang Susi. Sepertinya saya kenal ini Bang Susi. Oke, ini bolong, beberapa bolong. Oke, itu lengkap. Bolong ya tadi. Oke, untuk ininya 300 total medalnya. Untuk bintang 3 ada 14, bintang 2 117 dan bintang 1 169. Kenapa harus 69 gitu bang? Sengaja kah ini? Dengan persenannya 31%. 31. Kita lihat skin. Untuk skin gue scroll aja guys ya. Sambil baca live chat juga. Gue scroll aja nih. Ente, gacha FL pindah sini. Yo, TV welcome Bang Sahjostar. Selamat datang. Welcome juga Bang Stal IG. I love you dong. Apakah gua bakal menjadi akun pertama yang full medal RA? Sombong nih. Skin ada 60 bisa. Iya ya. Ini gua scroll ya skin siapa ya gitu kan. Oh, ternyata skin ini yang dibeli. Oh, tuh. Agak lain nih. Skin li dibeli sih. Fury kah ini? Oke, ini oke, Mahmud kagak dibeli, skin Mahmud. Oh, dibeli ini, Andriana. Oh, beli-beli Mishain, beli ini. Oke. Oh, udah beli Junet doang. Gua pikir bakal beli sini. Si Surti itu. Sisanya oke, yang bagian itu awal-awal enggak dibeli. Sepertinya beliau menggunakan gacha ya. PO digunakan untuk gacha, tidak untuk beli skin. Untuk apa itu skin? Saya tidak butuh skin. Saya butuh gacha gitu. Untuk squadnya, Hola GTW apa nih? Favorit GTW apa nih? Enggak tahu, favorit. Oh, favorit beliau nih. Yalah sesuai ya, ada Skadi, Kia Skadi, random. Ada Shu. Oke, lanjut ke base. Nape baru sadar, enggak dibilang tadi ini Samara pula nih. Samara nih kagak bilang lagi, mentang-mentang dia anu. Kan bekas kemarin itu, coba. Kemarin gua anu recruitment gitu kan. Recruitment cuman ini kagak dihapus. Oh iya kah udah dibilang. Udah dibilang itu. Sorry. Nah, udah mulai serak lagi nih. Oke, untuk sorry ya guys ya. Untuk dormitory, untuk base-nya trading post ada 2, factory ada 4, power plant ada 3. Oke, dormitory level 3 semua, bawah sekali level 2. Normal saya.
Kita lihat base-nya sedang build siapa. Oke, ini 20%. Ini ada Cubanya, ada Surti. Oh, Surti baru dapat kah? Bentuk pendapatannya 24.000, 40.000, 28.000. Oh, 40.000. Dua kali login berarti. Sisanya satu kali login. Apa ini? Oh, ini anu ya. Enggak custom ini. Template. Oke, template. Tidak ada yang menarik. Oke, di sini ini udah squad store. Kita lihat store-nya. Apakah beliau masih perawan gitu? Kita lihat, izinkan saya, Bang. Silakan, Bang, katanya. Sudah diwakilkan. Masih perawan, guys. Ini store dari depot. Apakah depotnya ada anomali? Tidak ada anomali ya. Ini 418, 3000. Lumayan banyak. Tapi tidak sebanyak gua ya. Gua itu paling banyak ya. Oke, tidak ada ini. Apa, timbunan-timbunan yang menarik. Biasa dong. Oke, ini udah operator. Oke, kita lihat operatornya. Screenshot dulu lah. Gurame sisa berapa orang? Sisa 7 orang ya. 7 atau 8 orang gitu. Oke, kita hitung yang elite, apa, bintang 6 ya. Bintang 6, 16. 32, 16, 32. 32 kurang 30. Bintang 6 ada 30 dengan max poten ada lesing 1. 2 gladia. Ketiganya ya, 3 doang. Untuk yang limited ada Virtuosa 1, ada Eja 2, ada Erla 3, ada siapa nih? Spectre ada 4. 5 Su, 6 Das, 7. 7 7 7 7 7 7. Siapa 7? Enggak ada 7. Oke, 6 doang. Kita lihat ininya. Trust. Operator yang pertama kali dulu. Operator yang pertama kali didapat apakah siapa ini? Siapa bintang namanya, Cok? Bintang namanya siapa? Mana bintang namanya? Oskadi ya? Dapat Skadi deh. 2023. Oh, banner standar nih. Hah? Sujuran. Oh iya, sujuran. Udah mata 4 masih salah. Harusnya gue beli mata 8 nih. Mata. Mata 8 cuy. Enggak boleh mata 4 lagi. Ya terakhir kali didapat itu adalah Ersik operator sih. Ela, S-nya ada enggak S? Enggak tahu tadi. S kagak ada. Ela dong. Oke lah. Lanjut yang ini salah. Sorry guys. Mata gua kepicet. Ini karena operator secret jadi yang max terasa ya. 16. 32. Enggak sampai. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Untuk level elite 2, 16. 32, enggak sampai juga. 30 juga. Entah. Ini 30 juga nih, 16. Sama juga 30 aja. Sama-sama 30 aja. Kok bisa barengan? Nanti aja kalau libur akhir tahun. Ntar kapan tuh? Bulan depan lah. 1000 ntar, Bang. Oh, 1000 mulai selai ya, Kak. 1000. Oke, kita mulai dari ini M3. Ini M3. Oh ya, gua masih belum ada lihat swire ya. M3. Ini M3, M6. M3.
M3, ini M3, kayak ini M3, M2, ini M3, ini enggak, ini lagi masa proses apa gimana? Ini M3, ini M3, tar sabar ngelek, ini M3, ini kosong, ini M3, enggak, M3, bang ini kalau bisa ini M9 bang, ini bagus nih. M3, ini kosong, M3, ini enggak, ini kalau mau sih skill 2 dengan skill 3 ya. Oke, ini enggak, ini, oh udah. Tadi enggak kepake, hah? Kok bisa enggak kepake bang Jasmine? Akun 848. Oke, itu semua. Entah. Gak ada swire aja. Ini swire ini. Bintang 5 guar. Oke, gak dapet ternyata ya guys ya. Gak dapet guys. Ya, apalagi yang kurang ya. Itu tadi udah, itu udah. Oke, udah semua ya. Saria nggak kepake. Baru pernah gue denger tuh Saria nggak kepake. Oke, kita lihat RA. Untuk RA-nya apakah di ini, kerjain 3 hari. YS-nya 155. Tamat cok YS-nya cok. YS2 tamat. Yang YS ini 123, ini 155. Main IS sepertinya ini, pejuang IS, pejuang integratif strategis, gak zaman nih. Ini CC pertama 605, aduh sayang sekali bang. Ya, tapi SSS sih, kita lihat ya operator apa yang dipakai. Continue. Oh ternyata beliau pakai operator ini guys. Pakai operator ini nih guys. Si belah anjir 725 cuk. Kita lihat ya. Oh, strategi sendiri. Oh gila. Ini benar ya. Yang benar ini bang bisa 725 bang. Gila kapan ini mulai? Bulan 10 tanggal 10. Oh kemarin udah deh. Hari Kamis. Hari Kamis kah? Anjir, keren. Mentoknya 8 mungkin nilainya. A12-4 komputer gua yang ini guys. Yang cowok nih guys. A12-4 belum. H83 enggak H84 H83 lawan apa? Lawan apa ini? Oh lawan ini. Oke. 83 guys ya. Wah apakah sudah dipersiapkan ini? Mari kita lihat.
aku 1000-1000. Ya di donate 1000 kan. 1000 sampai tahun depan biar deadline project gue panjang. Boleh $1000. Wadah, udah kelar guys. Oke, 174. Apakah oke, style-stylenya ini ya. Nama operator ya. Mari kita lanjut. Baca live chat. Bang ya, mission fail. Gue hidupin lampu dulu. Tadi dimatiin abang gue aja. Oke, lanjut ke MN8. MN8 ini Marianer. Lawan siapa Marianer? Oh, yang duo kembar. Sudah lama tidak bertemu. Oh, jangan bilang ini. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu ya. Kazimus only nggak mungkin. Oh yang EX bilang. Oke, kita mulai MN8. Anjay, 3 operator. Gue semua main game. Semuanya gue main loh. Tidak coba bang. Keren endingnya. Ada itu tadi. Oke, untuk penilaian dari Bang Krili ini, Bang Izumi ini, dari secara keseluruhan, walaupun operator masih baru setengah 30-an gitu ya, dan beberapa faktor ada yang dia malas juga karena sudah ada penggantinya seperti Su dan kawan-kawan juga. Dan ini tahun berapa tadi? 2023 ya. 2023 ya. Agak ngeri ya. 2023 Alstek clear. Belum ada 1 tahun nih cuy. Gua kasih nilai secara keseluruhan dengan 79. Dari gue 79 guys ya. Karena tambah ada si Cantabile, gue jadiin 8 cuy. Jadiin 8 nih. Kalau ada swire-nya di build jadi 8 koma lebih nanti. Itu saja bocoran. Oke, thank you Bang Krill. Kita lanjut ke akun berikutnya.